baringkan jenazah di atas kain kafan. Cuma waktu kita angkat jenazah, bagi lelaki pastikan kain hanya ada di atas saja. Di sebelah bawah sini tak ada kain, tak ada benda. Biarkan kulit dia saja. Nak angkat cara dia sebelah-sebelah. Cara nak angkat jenazah. Tapi di sini saya rasa saya tengok tadi ada bilik jenazah. Pernah guna tak? Pernah guna. Alhamdulillah. Ejas saya tengok kepala pengam-ngam dia masuk dalam tu. Awas sedikit kot. Lagi. Boleh ngam. Biasanya kita akan letak. Okey, kain ini jangan buka dulu eh. Kain ini jangan biarkan dia telanjang. Kalau macam ni contoh dia telanjanglah. Biarkan tutup di atas badan dia. Yang mandi tadi ataupun kain yang baru yang kering sedikitlah. Di atas badan dia saja. Tak boleh, ini saya letak pun tak apa. Saya cuma tunjuk contoh. Nanti saya letak tak apa. Saya letak tak apa. Nanti susah nak nak ni. Ni sekarang ni kita dah letakkan macam ni. Jadi nak letak benda ni semua. Sendok letak. Cuma jangan terus buka kain. Selakkan kapas dulu letak. Selak sebelah atas sana dulu, tenang. Kain tu, mari sini, sakat tu dulu. Okey. Kapas sana, tutup. Tutup atas dulu. Tak apa, habiskan atas dulu. Nanti belah bawah ni, nanti kain jubah kita akan tarik. Sebelah sini bang, angkatkan kapas dia. Ini sebab contohlah yang mana nampak lompong-lompong tu nanti tambahlah. Okey bang, angkat jubah dia, tarik jubah dia siap. Nanti tangan jangan biar begitu, tutup habis dengan kapas ya. Habiskan dengan kapas. Okey tarik. Kain ni dah boleh tarik keluar. Kain ni tarik keluar. Okey. Naikkan kapas atas tu dia. Jangan selak. Selak je, jangan buka. Tengok gitu saja. Okey, kipas boleh buka semua eh. Sekejap saya tutup kepala sekejap. Saya tunjuk. Ini saya tunjukkan kaedah dia. Nanti tuan-tuan puan buatlah. Okey, yang di bahagian sini, kita lipat mari sini. Jangan tutup muka. Yang di atas ni, biasanya kita akan ambil satu keping kapas lagi. Kita tutup di sini. Habis. Kita buka bahagian ni saja. Ini kita tutup habis. Ambil kapas dah di sini. Boleh bang, biar mari. Kalau rasa kapas tak? Ada bersih. Bersih. Ada. Bersih. Ini saya tunjuk contoh tuan-tuan puan ya. Kita tutup habis tu. Tapi sini nak tambah lagi pun boleh. Biasanya dia nak pakaikan kupiah, pakaikanlah kupiah. Tak ada masalah. Serban, dia dah ada serban. Pakaikan serban. Ini serban pun tambahan, tak nak pakai pun tak apa. Yang estate saja bawa ni. Dan dia tak akan terbuka. Ini kalau jangka betul kita buka sikit je lah. Ini kita dah siap dah ni. Dah siap begini, kita terus kapankan. Okay, saya tunjuk contoh satu. Cuma kapan ni terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Ada setengah orang suka buat kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada orang suka buat kiri kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Terpulanglah. Jangan duduk bergaduh buat tu. Tak ada masalah. Okey, ni lipatkan begini dulu. Kalau perempuan ni tadi kita dah pakaikan dia punya lekung dah. Nak pakai tu ikut kaitu macam-macam tak apa. Dulu baik jenazah. Baik orangnya dulu ni. Okey, seorang nak kapan jenazah, seorang hujung kepala, seorang hujung kaki. Itu paling mudah. Kalau di tepi macam ni dia susah sedikit. Okay, saya cuba tunjukkan.
tunjuk kaki seorang. Naik sini. Satu-satu je. Okey, naik atas. Tarik ke sini. Selit yang bawah. Yang hujung dia jangan lepas, bang. Bang, hujung dia jangan lepas. Tarik. Tarik. Hujung dia jangan lepas. Ha, baru dia tegang cantik. Tarik. Kuatlah sikit. Tarik. Ha, ini juga. Dia tarik punya lain yang kuat. Ha. Selitkan bawah dia. Hujung dia jangan lepas. Tarik. Dah putih dah. Ambil belakang. Boleh buat kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan pun tak apa. Cari buat sikit. Okey. Ah, begitu. Okey, yang ni pula. Lagi satu. Okey, dah. Okey, yang ini cantumkan dua-dua. Okey, gulung. Betul. Nak gulung dia tu biar berlawanan. Hujung satu ke sini, hujung sini berlawanan. Boleh lagi? Kemas, eh? Hey, jangan ikat dulu. Okey. Kat lutut, rasa di lutut. Satu hujung sana, satu di lutut. Rasa lutut jenazah di mana? Ikat sebelah kiri jenazah. Ha, tarik lutut. Okey, tarik sebelah kiri jenazah. Mana kiri jenazah? Ikat yang boleh buka, ya. Minta sikit tak apa, bang. Nanti dia long dia buka nanti. Okey, yang di sini bahagian pinggang ataupun bahagian punggung. Yang ketiga ni. Bahagian pinggang atau bahagian punggung. Ini bahagian lengan. Ikat simpul yang kita boleh buka. Bang, yang hujung sana tu cuba kelopakkan selai-selai tolak naik ke atas ataupun gulung. Jadi bunga. Ikut kreatif masing-masing. Ha, kalau tolak kan jadikan bunga, nak buat gulung-gulung-gulung pun boleh. Tapi kalau dah mula tolak, kena tolak naik semua. Buka selai-selai. Rasa macam baru tadi sembang. Untuk jenazah yang betul, biasa kita akan buka sedikit begini. Kita akan ikat lagi. Bagi keluarga dia jumpa dulu. Nak cium ke, nak peluk apa, time ni lah. Dah siap tu semua, baru kita akan tutup habis semua. Tapi yang ni saya tak tutup semua lah. Takut kawan-kawan kita lemah. Jangan tutup dulu, jangan tutup dulu. Jangan maju. Tak ada, bang. Dia dah sejuk dah, bang. Dia dah banyak dah sejuk dah. Macam ni yang dah tak payah dah. Yang di awal saja. Cuba dia lepas sikit saya. Tak boleh, kita tinggal sudah hal ini.
Nak semayangkan ke nak solatnya ni? Nak semayangkan ke nak solatnya ni? Hah? Solatnya lah. Hah? Nak azan ke dulu? Nak azan dulu? Tapi kebayangnya ni ni. Bocong. Tapi bangun ni. Okey. Dah siap dah ni? Dah siap kapan? Biasa kita tutup habis dah. Kita takut kita lemah. Okey. Sebelum kita nak semayangkan, saya langkau dulu. Saya langkau nak ke bumi jenazah dalam kubur. Ini saya langkau. Jadi kita tunjuk semayang. Sebab semayang ni kita buka dulu lah. Panas. Okey. Untuk ke bumi dalam kubur, biasa angkat berapa orang? Atas kubur. Empat. Dalam apa? Dalam tiga atau empat. Atas pun tiga atau empat. Lebih kurang lah. Okey. Saya nak cuba. Untuk angkat daripada orang atas saja. Bawah tak payahlah. Untuk orang atas. Pantas mana nak kebumikan jenazah, cuba angkat bagaimana biasa yang kita angkat. Biasa kita angkat sebelah kanan jenazah. Sebelah sini bang, dia tak duduk dua belah, dia kena duduk sebelah saja. Angkat sama-sama. Okey. Dah letak balik. Pelan-pelan. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, bang, yang bang ini gulung ni pegang pada gulung. Sebelah ni saja bang, sebelah ni saja. Abang pegang, abang pegang. Sebelah kanan dia. Gulung kuat betul. Okey, cuba angkat. Senang eh? Mana letak balik? Mana lebih senang? Gulung ke belum? Sebab tu saya buat gulung. Saya tak buat tu lagi. Itu sebabnya guna. Kadang orang tanya, okay, kenapa Ustaz suruh gulung? Itu guna dia. Bila angkat tanah kubur, kita angkat itu saja. Orang bawah pun senang nak sambung. Daripada kita buat pagi ni, kita akan turun begini. Jenazah perlu turun. Kadang-kadang orang yang angkat tu turun dulu. Saya pernah jumpa yang macam tu. Okey, bukakan. Panas.